Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mematikan suara isi daya di HP Vivo Y100 dan HP Vivo seri yang lain. Oke, saat pengisian daya itu akan ada suaranya. Supaya tidak ada suaranya, kalian tinggal masuk saja di menu pengaturan. Oke, setelah menu pengaturan, cari suara dan getaran. Selanjutnya, kalian cari di bagian bawah, di sini ada getaran suara pengisian daya. Kalau ini aktif, itu suaranya dan getaran itu akan ada. Nah, untuk menghilangkan suara dan getaran saat charging atau pengisian daya, ini kalian off-kan saja. Oke, nah silakan kalian coba. Setelah melakukan pengisian daya, pasti suaranya akan menghilang ya. Ini saya coba dulu. Nah, nggak ada getaran dan nggak ada suaranya. Oke, ini chargernya aktif ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Oke, bisa kalian lihat ini mencharger seperti ini. Oke, silakan dicoba tutorial lainnya, cek di pojok kanan atas. Kemudian tutorial HP berbagai merek ada di deskripsi, sudah saya buatkan playlistnya. Dan jangan lupa di komen sekarang juga, diberi like videonya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe channelnya. Sampai jumpa di video berikutnya.